Halo guys, ketemu lagi di channel saya Bedside. Kali ini saya mau unboxing handphone terbaru. Ini nggak ada sponsor ya guys. Ini pemakaian pribadi aja. Ini saya baru beli handphone. Ada deh, ayo ada di sini. Jadi ayo kita unboxing ya guys. Xiaomi Mi Mix 3 guys. Oke. Oh ini ada langsung namanya ya, nama saya. Ini kemarin baru beli online guys ya. Ini dia Mi Mix 3 Onyx Black, 6GB RAM nya 128GB ROM nya oke. Ini masih segel guys, kotaknya eksklusif ya guys. Ini simple, kiri kanan cuman black gitu aja ya guys. Ayo kita coba buka ya guys. Kotaknya mewah ya guys ya, nggak kayak iPhone ya. Jadinya sampai 20 jutaan, kotaknya cuma sebesar itu doang. Tapi maaf ya Apple boys, fans Apple, nggak, bukan sebenarnya menyinggung Apple sih. Saya juga pernah pakai, cuman ya harganya ya mungkin nggak tahu juga ya. Kenapa kotaknya, padahal barangnya mahal, tapi kotaknya nggak segitu elit kelihatannya. Oke guys, kembali lagi ke Xiaomi Mi Mix kita ya. Oke, kita buka ya. Oke, truk, tara. Wah, ini dia handphonenya masih baru. Ups. Mi Mix 3 ini masih ada barcode-nya. Oke, coba kita lihat apa aja sih paketnya. Ini dalam kotaknya sih bahannya kuat ya guys, nggak kayak kotak-kotak ya, kotak-kotak yang mudah penyok lah. Oh ini, oh ini tempat handphonenya, berarti coba kita buka. Oke, ini apanya ya. Oh ini kosong guys, ini nggak ada apa-apa, cuman cetakannya aja untuk letak handphone ini. Oh seperti biasa
Untuk seri Mimix selalu ada kata-kata mutiara indah dari si Legion ini ya. Saya juga dulunya pakai Mimix. Yang pertama ini guys. Ini Mimix yang pertama saya guys. Ya, ya mungkin karena udah umurnya jadi pengen diganti aja sih. Tangannya juga gatal nih. Oke guys, ini kata-katanya ya sepertinya mungkin ya simple kali ya. Sama kata-katanya, ops. Ini dapat katanya wireless charging guys. Ini kontaknya, ini kabelnya, kabel datanya. Cuman kabel datanya masih putih ya guys. Coba kalau warna black ya, warna hitam kayaknya lebih terkesan elit, eksklusif. Oke, ini kosong apa ya? Ini sepertinya bisa dibuka. Oh iya, ini bisa dibuka guys. Ini kosong ya guys. Ini apa ya? Oh iya, ini SIM tray ejector. Ini, oh ini katanya sih udah nggak ada jack 3,5 ya guys. Jadi ini konektornya kalau mau pakai headset. Oke, terus apa lagi? Oh ini dikasih case guys dan kitab-kitab. Ya, malas kita baca kitabnya guys. Oke, nah ya ini holdernya. Agak lunak sih ya guys. Tapi ya. Ya. Oke lah, not bad lah dibanding nggak dikasih apa-apa ya guys ya. Oke. Udah. Oke, kita coba letak dulu ya guys. Kita kembaliin. Ini handphonenya. Katanya bisa slide. Oh iya, slide-nya ke bawah guys. Udah. Aduh, kalau saya pegang handphone ini kayaknya saya teringat sama handphone zaman dulu kala Sony Ericsson saya yang suka saya slide gini, tapi slide-nya biasa ke atas. Yang ini udah ke bawah, bukan ke atas ya. Kalau ke atas papan keyboard-nya di bawah. Oh, ini hanya untuk kamera doang sepertinya sih, guys. Oke lah, kebetulan saya juga udah beli anti goresnya sih, guys. Ini paketnya nggak terdapat dari paket pembelian ya guys ya. Ini saya belinya terpisah. Harusnya sih pas ya. Oh ya, pas. Pas guys. Oke, coba kita ini ya. Pasang anti goresnya dulu ya guys. Nanti kita kembali lagi ya guys. Oke guys. Kembali lagi ya guys, ini anti goresnya udah dipasang. Ini stikernya masih belum saya buka ya, nanti aja deh. Baru ya, oke coba kita buka ya, kita hidupkan. Oke guys, ternyata baterainya habis. Oke, coba kita cas dulu ya. Baterainya habis sampai tak terpakai. Tapi heran juga ya guys ya. Biasanya sih di mana-mana handphone baru beli kan minimal juga 30% ya baterainya ya. Ini benar-benar habis sih. Tadi pas saya hidupinnya saya kira saya salah pencet tombol. Setelah saya pencet lagi, memang nggak mau. Ternyata saya coba cas, ya sepertinya memang baterainya lowbat. Oke, coba kita cas ya. Nih. Ya kan? Memang lowbat ya guys. Lihat. 2% guys. Ya. Oke, coba kita hidupin ya.
Oke. Desainnya sih keren ya guys. Lihat nih tebalnya. Oke. Bahannya katanya sih keramik, sama dengan yang versi Mimix ya, yang dulu. Ini yang pertama. Yang pertama mengkilat cakep. Bisa jadi kaca mirror. Yang Mimix ketiga. Oke. Coba choose language. Oke. Lanjut. Regionnya Indonesia. Oke. Oke, coba kita connect ke sini ya. Kak. Oke. Udah connect. Layarnya agak terang ya, guys. Oke, coba lanjut dulu. Oke, oke aja. Checking SIM card belum saya pindahin sih, guys. Insert di sini. Oke, next. Down copy. Skip aja ya. Coba skip, skip dulu. Oke. Oke, accept. Oke. Hello. 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 Oke. Send into your Mi account. Waduh. Account saya apa ya? Saya pun lupa nih, Bapak. Skip dulu deh. Skip. Set password. Only screen lock dulu deh. Pattern aja deh. Oke, coba upsell. Bisa jet aja deh ya. Upsell confirm. Oke, choose tema. Temanya yang mana, default aja deh. Oke. Lama juga ya guys loadingnya. Nih baterainya udah mau habis guys ya, habis tadi. Gak bisa ya, ini layarnya agak terang banget. Kalau soal tebalnya, masih tebalan yang baru ini ya, Mimix 3 ya, dibanding Mimix yang pertama. Ini tebal banget. Oke. Mi App Store. Nanti deh. Harus dipencet ya. Oke, back. Oke. Ini layarnya. Coba kita tes. Iya, halo. Oh, ada suara ya, guys. Jadi. Testing. Oke. Ya ini kabur, kenapa ini belum dibuka ya guys, coba kita buka ya. Oke ya, ini back untuk kamera belakang. Oke, ini kembali lagi. Oke, ada suaranya guys, coba dengar lagi ya. Cakep ya guys. Oke, terus coba bandingin ya kita ya, sama ini handphone saya ya, Xiaomi Mi Mix yang pertama. Tapi kalau dari sejajar kayak gini sebenarnya
beti-beti aja sih ya guys ya. Ini Mi Mix-nya udah saya upgrade juga baru semalam ke MIUI yang ke-10. Kalau sama Samsung S9 Plus saya tebalnya sepertinya lebih tebal ini ya, Xiaomi ya. Mi Mix 3 masih lebih tebal Xiaomi Mi Mix 3. Oke. Tadi kayaknya fingerprintnya agak oke ya. Ini oke, ini mixnya hidup. Oke, kalau untuk size nya masih setara ya dengan tingginya dengan Samsung S9 Plus. Layarnya sepertinya lebih gede yang layarnya Mi Mix deh. Dari sini nih, dari ujung kepala sini dia sampai ke bawah ini. Oke lah guys, untuk nextnya saya coba download-download dan sign in dulu deh, baru nanti coba saya review lagi ya. Oke deh. Oke guys, ini handphonenya sudah saya install nih, sudah saya isi aplikasi soft, enak sih makainya ya guys. Ada install ini, coba kita bandingkan dengan beberapa handphone yang saya punya ya, yang Samsung S9 Plus dan Xiaomi Mi Mix ya. Ini ya kan, nih ya, ini Xiaomi Mi Mix yang 256 GB, yang ini Samsung S9 Plus punya saya ya, yang ini Xiaomi Mi Mix. Oke, yang ini kan Xiaomi Mi Mix 3 dan yang ini S9 Plus. Oke, coba kita bandingkan ya. Ini tidak ada yang ini ya, tidak ada aplikasi yang berjalan. Oke, coba kita cek CPU Z nya ya. CPU Z ini. Oke, coba kita cek CPU Z nya CPU Z. Oke, coba kita bandingkan ya guys. Oke. Oke. Oke, di sini S9 bentar ya, coba ini. Yang ini Mi Mix 3.
Yang ini Samsung, prosesornya 8 core. Yang Mi Mix 3 8 core. Yang Mi Mix pertama 4 core. Ya kan? Ini prosesornya di speednya 2,7. Yang untuk Samsung S9 Plus, yang Samsung S yang sorry, yang Mi Mix 3 2,8 GHz, ini 2,7 ya speednya ya. Kalau yang Mi Mix yang pertama 2,34. Untuk ininya CPU yang aktifnya juga sepertinya Mi Mix 3 jauh lebih unggul dibanding Samsung S9 Plus untuk prosesor ya. Tapi kalau untuk dan yang lain-lain kita masih belum ini ya, masih belum bisa dijadikan patokan sih. Oke, coba ini kok, ini chipsetnya Samsung sendiri, prosesornya ini Qualcomm Snapdragon, ini Qualcomm Snapdragon juga. Oke, coba device-nya ya, ini S9 Plus Mi Mix, ini Mi Mix. Untuk layarnya 6,2 untuk S9 Plus, Mi Mix 3 6,38 ya, dia nggak full 6,4. Kalau yang Mi Mix pertama full 6,4. Oke. Nah, untuk screen density-nya memang ini Samsung 398, yang Mi Mix 3 404 DPI, yang Mi Mix pertama 209, 360, salah baca. Untuk total RAM-nya sih semua ini sama ya, 6 GB. Tapi total RAM yang tersedia dari Samsung S9 cuman 5,195. Kalau yang Mi Mix 3 dia masih ada 5,6. Yang Mi Mix pertama 5,7. Masih ada sisanya ya. Oke, selebihnya ini internal storage-nya ini 64, sisa 52,54. Ini dari 128 kalau nggak salah. Mi Mix 3-nya jadi 110, ini yang 256. Sisanya masih ada 229. Oke, coba kita lihat sistemnya. Ini Android-nya masih ada 8, padahal ini udah pembaruan terbaru. Mungkin belum ada yang terbarunya yang bisa diupdate untuk Samsung. Dan Mi Mix 3 dan Mi Mix yang pertama ini saya udah update-nya sama, udah yang terbaru. Cuman di sini Android versinya kenapa tidak sama gitu ya. Ini oke, selebihnya sama ya ini ya. Untuk yang ini saya juga kurang ngerti sih dalamnya. Kalau untuk baterai, aduh, ngiklan dia. Oke. Baterai yang untuk Samsung S9 Plus udah menggunakan teknologi lithium ion ya. Kalau yang Xiaomi ini dua-duanya sama lithium polymer. Oke, ini kalau S9 Plus kapasitasnya 3500 mAh. Mi Mix 3 kalau nggak salah 3200, cuman di sini nggak tertulis ya kapasitasnya. Kalau yang Mi Mix pertama 4400 mAh. Ini awet, baterainya awet. Benar-benar tahan lama lah. Oke. Selebihnya sih ini udah bahasa anak iklan lagi. Oke, ini CPU Z-nya versi yang terbaru cuma 1,28. Oke guys, itu aja sepertinya. Untuk speednya paling beti-beti ya. Tapi kalau untuk sekarang di antara 3 handphone ini, prosesor clock speed yang paling kencang sih masih dipegang oleh Mi Mix 3. Ya, mungkin karena Mi Mix 3 kan masih terbilang handphone lebih baru dibandingkan Samsung S9 Plus
atau Mimix yang ini generasi yang pertama. Oke, sepertinya itu aja sih guys reviewnya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Ini sih unboxing handphone iseng-iseng aja sih. Saya sih lebih fokusnya ke mainan ya guys ya. Oke guys, bye-bye.